Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar masyarakat yang dipindah dari kawasan depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Bukan malah depo Pertamina Pelumpang yang dipindah usai peristiwa kebakaran hebat di kawasan tersebut. Luhut juga menambahkan bahwa orang yang memberikan izin kepada warga agar tinggal di kawasan depo itu tidak benar. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan depo Pelumpang dipindah menjauhi permukiman padat penduduk. Usulan itu muncul ketika Ma'ruf Amin bersama dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, meninjau tempat kejadian kebakaran. Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat 3 Maret malam kemarin. Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 waktu Indonesia Barat, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak di area depo. Sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Sementara ratusan lebih dari 1.000 warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.